Assalamualaikum. Hello guys, bersama saya lagi Aizat dari MotoGame Malaysia. Kita kembali lagi dengan video review helmet. So nak tahu helmet apa? Tapi sebelum tu kita layan intro dulu geng. Hai, bertemu kembali bersama saya Aizat dari MotoGame Malaysia. So hari ni kita sambung balik review untuk produk daripada LS2 lah. So ni helmet yang latest daripada LS2. Nama model dia LS2 OF616. So dia helmet open face lah. Ni helmet latest daripada LS2, nama model dia OF616. So ni helmet open face. So dia memang simple, direct ke, dia tak ada apa-apa yang complicated sangat. So dia helmet ni adalah helmet single visor lah. So keyword tu helmet ni, dia helmet daily. Helmet daily tapi tak nak yang biasa-biasa sangat kan. Helmet daily tapi nak style juga. So korang boleh dapatkan helmet ni lah. So kita ada tiga colour kat depan ni. So ni adalah colour plain dia lah. So ni antara yang paling hot selling, colour matte black lah. So dia ada Nado Grey. Dan ni adalah yang design. Okay, helmet ni material dia, dia punya yang paling best lah helmet ni. Dia memang ringan, memang paling ringan guys, paling ringan sebab dia punya material material dia ialah HPTT, High Pressure Thermoplastic Technology, HPTT. So dia memang ringan gila. So helmet ni dia ada satu shell saja. So yang beza dia padding je lah. So macam ni yang ada di tangan saya ni adalah size XL. Korang bayang XL, berat dia 1250 plus minus 50, 1300 gram je. Selalu 1300 gram ni dia level-level helmet carbon fiber. So ni open face, dia ringan. So untuk korang yang untuk buat daily kan, yang korang tak nak helmet berat-berat, simple, chill kan, buat pergi kerja, buat pergi kedai dekat-dekat, so helmet ni adalah jawapan je lah. So ni design dia macam ni lah. So atas dia macam ni, belakang dia macam ni. So mana-mana rider yang pakai spec tu, dia tak ada masalah lah helmet ni, sebab dia ada eyeglasses fit system ni. So padding kat tepi ni dia nipis sikit, senang nak masukkan spec. So kalau korang yang daily tu still nak guna intercom juga, dia ada ruang lah untuk letakkan speaker. So tak ada masalah, boleh guna juga kalau nak pakai intercom. Padding dia boleh cabut buka lah. So dengan harga yang murah, padding boleh cabut ni kira rare lah. So boleh cabut, boleh basuh. So helmet ni dia menggunakan dia konsep dia helmet yang senang dipakai. Helmet tu cepat dipakai hari-hari. So dia pakai lah ni, clip ni, echo buckle ni. So senang nak pakai, senang nak cabut. Okay, ventilation helmet ni dia ada dua kat atas ni. Dia ada dua ni. Tolak ke depan ni buka, tolak ke belakang ni, tolak ke depan ni tutup, tolak ke belakang open lah, buka. So helmet ni dia menggunakan untuk dari segi rating helmet dia menggunakan yang latest lah. Kat sini ada nampak ECE 22.06. So 22.06 ni yang paling latest lah. Sebelum ni mana-mana helmet yang sebelum 2023 dia menggunakan 22.05. So start daripada sekarang memang dia menggunakan rating yang latest lah. So helmet ni dia menggunakan rating yang latest. So dia membuktikan lah helmet ni memang safety lah. Walaupun simple, yang penting dia tetap safety, mementingkan keselamatan. Okay, sebelum ni kita dapat banyak pertanyaan kan dekat-dekat Facebook, Instagram. Helmet ni boleh masuk lah kalau macam mana-mana yang pakai skuter kan, ada boot bawah seat tu kan. So helmet ni memang muat. Kita dah try. Contohnya ADV ADV, Honda ADV. So helmet ni memang buat bawah ADV 160 lah. Dia memang muat dekat bawah seat dia. So kalau yang mana yang lagi besar tu macam X-Max ke, memang lagi muat lah. Silap-silap boleh dua kot kalau X-Max kan. So boleh mana, kalau korang tak sure lah, kalau mana-mana yang korang nak dapatkan helmet ni korang tak sure, korang bawa motor, datang motor gear, kita boleh test terus kan. Buka seat, test terus. Kalau box tu confirm boleh. Okey, tanpa buang masa lagi geng, kita terus ke harga lah. So mana color plain ni, harga dia RM220.
Yang mana yang design ni RM250 saja. So untuk korang mana yang tak suka visor clear lah, korang boleh add on. Kita ada visor tinted lah. Kalau kala-kala lain tak ada, kita ada visor tinted. So korang boleh add on. Harga untuk visor ni RM80. So kalau macam ni kan, putih digabungkan pula dengan tinted ni memang ngam. Okey, saya rasa sampai di sini saja untuk review kali ni helmet Open Face daripada LH2. So mana-mana yang berminat dapatkan, boleh terus walk in ke MotoGear Malaysia, boleh korang boleh usah dekat kita punya website motogear.my dan dekat kedai-kedai online kita, Shopee, TikTok, ataupun korang boleh direct WhatsApp kita, inbox di Facebook atau Instagram. Kita jumpa lagi dalam next review guys. Ciao.